Selamat datang di Mil, selamat berbelanja. Oke, halo guys, balik lagi di Tora TV. Oke guys, kali ini kita ada di mana? Mills. Oke, ini Mills ini adalah satu brand lokal yang sangat terkenal, yang sangat juga nasional banget ya, dan juga salah satu jersinya timnas nasional. Oke, dari Mills ini juga. Nah, oke, kali ini kita ada di Mills Kota Medan ya. Jadi ini satu-satunya store ya. Store-nya Mills yang ada di Kota Medan ini, dan ini ada di Jalan Ring Road ya, yang ke arah ke Sunggal ini apa kalau nggak salah. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam, kita lihat ada apa aja sih di dalamnya yang baru ataukah ada yang promo-promo juga dari Mills ini. Oke, kita lihat langsung ke dalam. Oke guys, check it out, yuk. Oke guys, jadi kita sudah ada di dalamnya sekarang ya. Wow, adem banget guys. Ini di dalamnya. Wow, cantik banget ya guys ya di dalamnya, dan ada sepatu bola. Wow, ada sepatu runningnya juga guys. Ini baru kita ke tempat Mills ya, Mills Store ini ya. Emang bener-bener cakep banget guys. Wih, runningnya cakep nih guys ya. Wih, oke, tapi kita sebelum kita jalan-jalan ke store-nya ini, kita berkenalan dulu dengan mbaknya atau kakaknya di sini. Halo kakak abang, apa kabar? Wih, sapa dada dulu dong. Mills, oke, mantap. Dengan abang siapa? Putra. Abang Putra, dengan kakak? Katiara. Oh, jersinya gitu kan, cakep kan? Oh, dari Mills ini, jersinya nasional ini gitu ya. Timnas ya bang ya. Oke bang, kak, berarti ini adalah store-nya Mills ya di sini ya. Oke, apa nih, jalan apa sih ini? Jalan apa, Ring Road ya? Medan apa? Ring Road Medan Selayang ya. Ini yang ke arah ke Sunggal ya, kalau nggak salah. Ya betul kan. Nah, oke guys ya. Jadi kalian wajib kayaknya harus ke sini nih, ke tempat Mills ini ya. Oke, siapa yang mau temenin saya nih? Kakak Tiara. Ya, Kakak Tiara. Oke, Bang. Ntar dulu ya, saya ini dulu. Oke, thank you bang. Oke kakak Tiara, waduh kak, ini apa, store-nya cantik banget sih kak ini kak. Waduh, luas dan juga enak, nyaman dan juga dinginnya guys ya kalau kalian kesini kak. Oke, apa dulu nih yang kita lihat dulu kak, yang pertama nih kak? Jersey dulu ya. Yes, betul banget, betul banget. Oke, bener. Ada potongan harga juga ya. Nah, jadi guys, apa ternyata Mills itu ya jersinya timnas apa nasional ya. Tapi kalau aku lihat juga, apa bukan hanya timnas juga ya, dari klub-klub dari luar negeri juga kan, dari Mills juga ya apanya ya. Iya, pabrikannya. Oke, apa yang mana nih kak? Ini jersinya nih kak, yang dipakai timnas yang mana sih sebenarnya? Sebenarnya pakai timnas tuh ada warna merah. Ada ini yang jersey ketiganya. Ini jersey ketiga. Oke. Ini. Oh, yang warna ini. Putih. Warna putih. Oh, gitu. Berarti yang pertamanya ini? Yang pertama itu dia warna merah. Yang merah mana yang pertama? Yang lengan pendek sebenarnya. Oh, sebenarnya lengan pendek, iya. Tapi lengan panjang juga ada ya ini ya. Wih, cantik-cantik ya tuh ya guys ya. Oke, dan ini ada diskon juga ya, 25% ya. Nah, itu guys. Cepet guys ke Mills guys ya. Ini wajib kalian punya ya, apa timnas ini ya, Kak Tiara ya. Iya. Tuh apa yang kayak dipakai Kakak Tiara tuh. Nah, ini baju latihan timnasnya sih. Ini baju latihannya. Wah, ngeri itu guys ya. Nah, ini tuh cantik kan? Bagus ya. Iyalah, apa orang jersinya timnas gimana ya enggak. Nah, jadi guys juga gara-gara pakai jersey dari Mills ini, jadi timnas juga bisa bangkit lagi itu guys ya. Gara-gara Mills jadi timnas kita mantap ya. Oke, kak, ada apa lagi kak? Wah, ini ada jaket juga ya. Oh, cantik-cantik ya. Wah, ini ada model sih. Ada bro, wih, bagus ya. Oke. Coba alsat ya tiga. Wih, gila. Cantik ya. Oh ya. Wih.
Oke, Kak, siap. Wah, guys, jadi kalian harus cepet ke Mills ini. Guys ya, jadi kalian harus bisa apa dapetin ini jaket sama jersey-nya ini ya. Dan kaos-kaosnya juga ada ya, Kak ya. Ini ya, apa kaos-kaosnya juga ada ya. Oh, polo yang biasa ya. Ini baju latihannya juga. Oke. Jadi Mills ini memang ya apa nasional banget ya apa. Soalnya apa brand lokal yang benar-benar luar biasa Mills ini. Dan ini apa nih, Kak? Ini apa, kaos? Iya, baju kaos Indonesia. Oh, baju kaos apa Indonesia. Iya. Wih, apa bahannya enak ya? Ini kaos yang terbaru, tapi yang edisi biasa. Ini kaos yang terbaru. Tapi memang ya, aku lihat-lihat di media juga. Jadi Mills itu apa biasanya kan kalau jersey-jersey ini kalau dipakai, terus kalau kena keringat kan agak bau apek gitu ya. Tapi kalau di Mills ini enggak gitu loh. Jadi ada, saya nggak tahu apa youtuber siapa, apa memang dia membuktikan bahwa kalau dipakai ini apa nggak bau apek gitu loh. Emang apa bahannya bagus ya gitu ya. Iya. Iya, benar-benar. Jadi memang enggak apa ya? Ya Kak, ya apa seperti yang kaos-kaos yang ya yang apa yang di luar sana ya gitu ya. Oke. Oke, Kak, ada apa lagi apa selain kaos-kaos ini juga ada jersey juga. Oke. Kita ada untuk edisi running juga. Edisi running. Oh, ada baju untuk kaos edisi running juga ya. Ini guys, aparelnya nih guys ya. Cewek cowok ya? Ini yang cowok. Oh, ini yang cowok. Yeah, oke. Okay. Yang cewek ini. Yeah. Nah, ini guys ya. Jadi kalian yang hobi running ini banyak banget yang mau jogging, mau running. Jadi kalian bisa nyari bajunya di sini. Ada jaketnya juga ya kalau ini buat. Ini model terbarunya. Oh, ini model terbarunya. Oke. Okay. Berapa warna sih? Benar. Oke. Okay. Oh, ini ada berbagai macam warna ya. Oh, ini guys tuh ya. Ini apa beda-beda di warnanya. Cantik-cantik ya. Oke. Okay. Dan harganya terjangkau ya, Kak ya, masih terjangkau. Oke, baju apa lagi, Kak? Ini kita lihat baju dulu, apa sepatu nanti? Karena soalnya sepatu yang ditunggu-tunggu soalnya. Oke, tadi aku lihat ada yang collab, apa nih yang collab ini? Kita ada collab apa sama ini? Sama apa? Joker, DC ya? Iya, sama Batman Joker Flash juga ya itu ya. Oke. Oh, ini ya. Casual, oke. Nah ini guys ya, apa ternyata ada collab juga guys ya. Oh ini juga ya. Iya, itu edisi Marklock sih. Oke, Marklock ya. Jadi Marklock ini juga brand ambassador ya. Masih ya sampai sekarang ya? Oh masih ya. Nah itu guys ya, jadi dia itu timnas ya. Jadi brand ambassador dari Mills ini ya. Oke, ada kaosnya juga ya ini ya. Nah ini guys ya. Jersinya ada. Nah itu guys ya. Ada juga hoodie ya. Oh guys, waduh, apa kalian harus wajib kesini guys yang belum tahu ya guys ya. Jadi bisa langsung kesini. Ini ada collab sama Batman ini ya. Oke, ada celananya juga nih ya. Oke. Nah, ini guys ya. Oke, apa kalian datang aja kesini guys ya. Jadi kalau mau tanya harga atau mau apa nanti langsung aja kesini ya. Oke, ini apa? Ini baju anak-anak juga ada ya. Oh, baju anak-anak juga ada. Nah itu guys, ternyata baju anak-anak juga ada nih buat kalian ya. Buat anak-anak kalian nih ya. Tuh. Wah, apa lengkap ya kayaknya ini ya. Oke. Tasnya juga ada ya kayak ya. Guys, tasnya juga ada guys. Waduh, lengkap juga semuanya ya, koleksinya ya, ngeri. Oke, apalagi nih Kak, alat-alat olahraga juga ini ya, ada tas runningnya juga ya, yang dipinggang ya. Oke, oh yang kayak begini ya. Nah, ini guys ya. Oke. Nah ini jadi kalian yang mau running di kalau di Kota Medan tuh di lapangan apa namanya itu ya, lapangan Benteng ya. Nah jadi guys, kalian harus kesini, harus cari perlengkapan atau aksesoris running kalian ya, biar kalian nggak malu-maluin juga. Oke, jaketnya juga ada ya. Ini buat cewek juga ada ya. Nah, lengkap guys ya, apa legging-nya ada ya, berani juga ada. Oke, sandal juga ada ya, kaos kaki. Wah, lengkap juga ya di sini ya, Katya, Katiara. Oke, Katiara, kita udah lihat aparelnya, kaosnya, semua tasnya. Sekarang kita menuju ke sepatu. Oke, kali ini kita langsung aja ke depan dulu. Katiara, kita lihat sepatu bolanya dulu ya, Katiara ya.
Nah, jadi guys, memang Mills ini adalah salah satu brand olahraga ya kak ya, yang ada di Indonesia ini. Jadi apa, dia nasional juga ya guys ya. Oke, apa nih kak? Ada yang terbaru kah? Untuk sepatu bola? Oh, apa ini? Oke. Ini sepatu paling ringan di Mills sih. Gila, ringan banget aja. Wah, kacau nih. Waduh. Apa? Cyclops. Ya, waduh guys. Nah ini kan apa, di Medan ini banyak banget nih lapangan bola nih, apalagi lapangan apa futsal ya. Tapi sekarang lapangan futsal apa udah kayak lapangan bola ya, jadi bisa pakai ini. yang ada bergeriginya juga kan gitu kan. Iya, betul. Ini untuk main mini soccer ini ya. Ini geriginya seperti ini, dia lebih kecil. Coba diputar kak. Wih, cantik ya. Enteng banget loh guys. Yeah. Waduh, wajib kalian miliki nih kayaknya nih guys ya, dari Mills ini ya. Wow. Oke, berarti ini yang ini ya, apa yang paling ringan. Oke. Dan ini keluar yang terbaru juga kan? Yeah. Yang terbaru juga. Oke. Ini guys ya, banyak banget nih ininya, model sama jenisnya gitu ya kak ya. Dan sesuai keperluan kalian, mau di lapangan yang mau besar atau yang lapangan kecil, apa mini soccer or futsal juga ya kak ya. Kak, kalau yang futsal mana nih kak? Kalau futsal sebelah sini. Oh, sebelah sana? Ah, oke guys, coba kita lihat yang futsal sebelah sana ya. Oke, apa futsal dulu, nanti kita kerani. Oke. Futsal banyak ya? Wih guys, sampai ke sana. Wih, banyak juga futsal ya. Guys, waduh, banyak guys. Wih, cantik ya. Salah satu dong kak yang futsal. Yang paling banyak diminati apa sih? Yang mana? Karena bisa untuk kaki lebar. Bisa untuk kaki lebar. Dan juga kalau aku lihat ini model yang kayak begini, fungsinya juga banyak ya. Kalau untuk di futsal ya. Untuk kiper juga bisa. Untuk kiper juga bisa ya. Volta Sala ya. Yang mana yang paling apa nih? Hits. Oh, yang paling hits ini. Oh ya. Ini paling banyak dicari. Yang paling banyak dicari itu kenapa tuh? Karena modelnya sih. Modelnya ya. Udah satu lidah. Oh, ini udah satu lidah ya. Oh, guys. Aduh. Oh, jadi enggak repot-repot ya ini ya. Ya, apa maksudnya apa? Ini apa, nyaman gitu loh ya. Untuk kaki slipnya lebih enak. Enak nih, enggak sepengket nih. Enteng juga, masih enteng juga ini buat futsal nih. Enak. Juga ada yang futsalnya. Enak nih di kaki. Yang mana? Yang tadi itu ya? Waduh, gila men. Guys, kalian harus ke Mills ini guys ya. Kalian yang suka olahraga, apalagi futsal nih, di sini banyak banget nih ya. Modelnya, jenisnya banyak banget. Fungsinya juga banyak banget di sini. Sesuai fungsinya lah ya. Waduh, enak nih. Wih, cakep. Oke, nah, oke. Kita udah lihat sepatu bola, sepatu futsal. Nah, sekarang kita ke running, kak. Oke, apa sepatu running tuh ada apa aja sih di Mills ini, kak? Sepatu gitu loh. Running, kita yang paling best seller sih saat ini yang model kayak ini. Yang kayak gimana ya, kak? Oh. Ya, ada tiga warna sih. Ih, enteng banget ya. Ini ya. Ini namanya Day Nap. Ini Day Nap Lit Mills ya. Ininya juga betul, benar. Masih nyaman banget ya. Kita juga masuk podium 4 waktu itu di Singapura. Oh, di Singapura ya. Oh, wah. Paling banyak diminati untuk saat ini. Oke, apa berarti terbukti lah ya. Oke, apa kenyamanannya ini guys, apa batoknya juga besar nih ya. Oke, kalau secara outsole oke lah, bagus. Insole-nya juga enak, coba kita. Ya, empuk ya. Empuk guys dalamnya. Amazing nih. Lari pendek, lari jauh bisa ini ya? Kalau ini yang kita rekomendasi untuk yang 10 kilo. Untuk 10 kilo sampai? Sampai 20 ya. Ya, apa karena dia enteng ya? Karena nyamannya itulah yang harus kita ini. Biasanya itu yang biasa lari. Betul, benar. Yang buat jogging ada juga nggak sih? Buat jogging ini bisa pakai kayak ini. Pakai ini bisa ya? Ini yang paling lembut juga. Enteng banget. Enteng lembut lagi guys. Wow, gila Mills ya, ngeri juga nih. Wih, oke guys, ini guys.
guys ya. Nah ini guys ya, jadi apa sepatu ini worth it banget ya guys ya. Harga juga sangat-sangat apa terjangkau ya, kayak sampai harga 500 ribu ke bawah gitu ya guys ya. Dan ini baru ya lo ya, bukan ini lo. Makanya ini enak banget ya. Oke, sepatu futsal, sepatu running. Nah, untuk catch-nya ada nggak sih? Untuk sneaker-sneakernya gitu loh. Ada juga? Wih, lengkap banget guys di mil sini. Ngeri kan gue bilang. Tuh, pas banget kita kesini juga guys ya. Oke, ini yang buat ininya ya, buat sneaker-sneakernya ya. Casual. Wah, casualnya ya. Guys, Batman nih. Ini yang tadi ya. Batman, Joker ya. Terus apa lagi? Flash. Markop yang mana sih ini ya? Oh guys, ini ya. Ini brand ambasadornya Mills ya. Markop ya gitu ya. Oke, ini ya. Ih, enteng nih guys, apa enak nih? Tapi yang besar kita enak. Yang mana? Kayak gini ya. Oh, ini yang besar-besarnya ya. Oke. Eh, jatuh. Tiga model. Oh, yang ada tiga warna model. Ini ada warna hitam. Ada yang ini juga hitam ya. Aduh, guys. Oh, apa best seller ini? Iya. Oh iya. Emang dia kenapa best seller? Dari model warnanya. Terus foamnya juga enak ya. Oh iya, enteng guys. Oh, buat jalan enak nih. Harganya tuh iya guys, murah guys. Iya. Apa 300-an lah ya. Wah, ini apa worth it banget ya Mills ini ya. Gila, ngeri juga ya. Jadi mungkin banyak ya apa di luar sana tuh apa melihat bahwa Mills itu tuh mahal atau apa. Jadi apa ternyata tidak ya? Apa kita buktikan ya apa sekarang ini ya, Kak ya. Jadi ternyata Mills itu guys murah-murah guys. Worth it guys, dan juga terjamin lagi ya. Waduh, wah ini harus kita kasih tahu ini, Kak. Ya, ini wajib di sini, harus datang ke Mills ini. Waduh, wah. Enak ini, Kak. Waduh, nyaman juga guys. Apa worth it lah ini ya. Kita mau pakai celana jeans juga oke ya. Mau celana jeans hitam biru ini kayaknya masuk nih semua nih ya. Iya masuk nih. Pantas dicari ya. Apa benar kata kamu? Good bagus. Oke, Tiara pintar kamu. Mantap. Oke, taruh lagi. Aduh guys. Jadi ya apa sebenarnya aku udah lewat-lewat guys ya apa di depan sini, tapi ini aku baru ada waktu ke sini. Kak, ini yang di sini apa nih, Kak? Itu sepatu futsal. Oh, futsal. Oh, yang diskon. Oh, yeah. ada juga kita yang apa yang diskon atau yang apa promo. Oh, apa boleh kita lihat, Kak. Biar si teman-teman juga tahu kan gitu loh ya. Nah, ini guys ya, ini ada juga yang apa yang promo nih guys ya kalian ya. Para pemain futsal nih. Ini apa? Ini buat futsal juga sama? Iya, sama ini. Tapi ini misalnya untuk kiper tadi. Oke. Okay. Enak-enak ya pas sepatunya, guys ya. Ya. Oke, jadi kalian guys, apa teman-teman? Aduh, kalian wajib ke sini nih, ke Mills ini ya, brand Mills ini ya. Emang benar-benar. Jadi kalau kalian nampak dari luar aduh, mahal begini begitu, ternyata enggak, guys. Worth it banget juga harganya ya. Waduh. Kayaknya perlu kita kesini lagi nanti guys ya, kita up lagi ini ya Kak Tiara. Oke Kak, kita kesana Kak. Nah oke guys ya, jadi kita udah lihat guys ini store-nya Mills ini ya. Jadi memang luar biasa lagi, jadi bukan hanya barang-barangnya yang worth it, tapi harganya juga sangat-sangat terjangkau banget ya, itu guys ya. Jadi kalian bisa lihat ini guys ya. Jadi bisa kalian bisa main ke sini, bisa kalian jalan-jalan ke sini ya, bisa langsung beli sepatu running buat catch-nya juga ada, mau sepatu futsal, mau sepatu bola, dan semua yang berhubungan dengan olahraga kalian bisa cari di sini ya guys ya. Keperluan kalian buat jogging, mantep banget di sini ya Kak Tiara ya. Oke, Kak Tiara, apa terima kasih banyak nih aku udah bisa main ke sini. Ini Mills-nya luar biasa banget, top banget. Jadi ternyata bukan hanya barangnya yang bagus, harganya juga worth it banget ya Kak Tiara ya. Ini perlu dijelasin ya sama teman-teman nih ya. Gitu. Nah, Kak, apa terima kasih banyak nih ya, udah bisa juga main ke sini. Aku udah bisa nge-vlog di sini. Semoga video ini menjadi berkah untuk Mills ya. Oke, Kak Tiara, apa terima kasih, Kak.